Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, apa kabar nih? Nah, tetap semangat ya, karena hasil hanya akan berpihak kepada orang-orang yang giat. Dan oke, kali ini kita mau panen alpukat kendil ya. Ini alpukat yang sudah kita borong dengan harga 9 juta. Kita mau pilih-pilih yang tua saja dulu, karena untuk tingkat ketuaannya itu tidak bisa serempak, tidak bisa barengan itu ya. Dan kali ini saya dibantu dengan ini namanya Roy, tapi bukan Roy Martin ya, ini Roy Alpukat ini. Dan ini ada lagi satu namanya Anang, tapi bukan Anang Hermansyah ya, ini Anang Alpukat juga. Dan oke, teman-teman ikuti terus kegiatan kita. Kita langsung mulai panen alpukat jumbo ya, alpukat jumbo jenis kendil. Langsung saja tonton video kita dari awal sampai selesai ya. Oke, seperti ini proses pemetikan alpukat kendil. Ini kita hanya seleksi buah yang sudah tua saja dulu ya. Dan itu Mas Roy, pemanjat dari Kabupaten Kendal, nampak bersemangat sekali petik buah alpukat kendil. Wis. Piye Mas, kuat ora Mas? Kuat. Kuat, isih kuat, is. Tetap bakoh ya Mas. Semangat, ojo nganti sambat. Mantap. Mantap pokoknya. Dan untuk pertanyaan, masih juga ada yang bertanya, ini di daerah mana Bang? Nah, ini di daerah Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Banyak juga yang bertanya, ini estimasi dapat berapa kilo Bang? Oke, saya jawab, khusus pohon ini, terus terang saya susah prediksi ya. Saya beli karena saya cek pohon dan buah, rasanya langsung cocok gitu aja ya teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah ini kita udah dapat lumayan ini. Baru kita pilih 2 batang, hanya memilih yang sudah tua-tua saja dulu ya. Tuh kondisi di atas seperti itu. Oke teman-teman, jadi buah yang sedang kita petik ini sudah ada yang pesen ya, ini dari Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih sudah percaya dengan kita. Dan buat teman-teman yang sedang pengen tanam buah alpukat atau pohon alpukat, itu nggak usah ragu kalau besok nggak laku ya, yang penting optimis saja, yang penting yakin ya teman-teman. Insya Allah kalau kita tanamnya jenis alpukat unggulan, insya Allah banyak dicari sama konsumen ya. Mantap, mantap. Ini seperti ini buahnya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 7 on ya. 7 sampai dengan 1 kiloan. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan masuk lagi, nggak apa-apa ya, kita panen sambil jawab pertanyaan teman-teman. Karena mungkin kita tidak bisa balas komen teman-teman karena kesibukan waktu kita. Dan ini ada yang bertanya, biasanya pohon alpukat banyak ulat bulunya, atau ini jenis pohon alpukat yang tidak disukai ulat bulu Bang? Oke, saya jawab, hampir semua jenis pohon alpukat unggulan itu tidak disukai ulat bulu ya, termasuk jenis pohon alpukat kendil. Ulat bulu itu paling suka dengan pohon alpukat lokal. Saya tahu karena berdasarkan evaluasi lapangan ya teman-teman. Dan kita lanjut panen lagi ya. Jadi ini kita sudah dapat satu kerat yang kita masukkan ke dalam kerat. Ini biasanya satu kerat ini kurang lebih sekitar 40-an kilo ya. Nah seperti ini buahnya. Oke, saya akan ambilkan satu. Jadi seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa alpukat kendil itu tidak bisa besar maksimal ketika ditanam di dataran rendah dan berbuah di musim kemarau ya. Padahal ini sudah tua sekali, tapi untuk ukuran buahnya tidak bisa sejumbo di dataran tinggi. Namun untuk kadar airnya, insya Allah kadar airnya lebih sedikit ya daripada dataran tinggi. Ini dalam satu pohon belum selesai memilih yang tua.
Nah, ini adalah batang pohon yang paling rawan patah ya. Kalau tidak ada tali penguatnya, nggak tahu ini mau jadi apa, karena batang pohonnya menjulang ke samping seperti itu. Mantap, mantap. Oke teman-teman sahabat tani, di batang yang ini nampaknya belum banyak alpukat yang sudah tua ya. Rata-rata di batang yang ini masih agak muda buahnya. Kurang lebih sekitar sebulan lagi mungkin sudah mulai tua. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita akan sering cek kondisi buahnya. Dan proses pemetikan ataupun seleksi buah yang sudah tua dari pohon yang pertama ini belum juga selesai. Tapi alhamdulillah buah yang sudah tua sudah turun sekitar 15%. Dan masih ada satu batang lagi yang belum kita seleksi buahnya di satu pohon ini ya. Nah teman-teman, ini adalah batang terakhir yang akan kita seleksi buahnya ya dari satu pohon ini. Luar biasa batangnya, mantap sekali. Dan alhamdulillah ini kita belum selesai pun, masih satu batang yang belum kita seleksi buahnya. Alhamdulillah kita sudah dapat 2 kerat lebih ya. Ini seperti ini buahnya. Mantap, mantap, semangat petani muda. Kita pasti bisa ya. Dan itu Mas Roy nampak kebingungan itu milih buah alpukat yang sudah tua. Karena memang rata-rata buah dalam satu pohon ini masih banyak yang muda ya teman-teman. Tapi enggak apa-apa. Rauno. Oke, nah kita udah selesai proses pemilihan alpukat kendil yang tua ya. Ini dari satu pohon. Ini alhamdulillah kita dapat ini segini. Dan ini kita OTW 3 kerat dalam satu pohon. Doakan semoga kita dapat untung karena kita borong dengan harga 9 juta dalam satu pohon ini. Mantap sekali. Piye Mas, kesel ora ngupek kendil iki Mas? Ora Mas. Ora kesel, tetap kurang. Wis itu buat petani alpukat tetap semangat bertani ya. Ini pemetiknya aja kurang ini. Ini kita sudah selesai satu pohon. Hanya proses pemilihan yang sudah tua saja dulu, dan ini kita lanjut pohon yang kedua ya. Nah itu, saya yakin Mas Roy pasti bingung seleksi buah alpukat yang sudah tua di pohon ini. Karena memang rata-rata buah alpukat yang ada di pohon ini masih muda ya. Kita akan usahakan petik buah yang sudah tua saja dulu. Selanjutnya kita akan cek lagi buah alpukat kendil ini kurang lebih sekitar 1 bulan mendatang ya. Dan oke teman-teman, saat ini posisi saya sedang berdiri di sebelah pohon alpukat yang tumbuh berjejeran atau bersampingan seperti itu. Kita akan hitung ada berapa pohon alpukat yang ada di pekarangan rumah ini ya. Mantap sekali. Dan itu yang pertama di pojok sana ada ranting yang sudah kering atau yang tadi kita seleksi buahnya ya. Selanjutnya yang kedua ada pohon alpukat kendil juga yang saat ini sedang diseleksi buahnya sama Mas Roy. Itu sudah 2. Dan itu yang ketiga ada juga pohon alpukat kendil posisi saat ini sedang berbuah, masih kecil-kecil buahnya. Nah dan yang keempat ada pohon alpukat kendil, dan pohon yang keempat ini sudah kita borong juga buahnya ya. Nanti kita juga akan seleksi buahnya yang sudah tua. Dan yang kelima, oke kita akan lihat. Nah itu di bagian tengah ada juga pohon alpukat, tapi saya nggak tahu itu jenis apa karena belum pernah lihat buahnya ya. Nah, di pojokan sana yang keenam ada pohon alpukat kendil juga, kondisi buahnya masih kecil-kecil. Jadi pohon alpukat kendil di pekarangan rumah ini ada
5 pohon yang sudah berbuah ya. Semuanya sudah berbuah. Di pekarangan rumah ini ditanam 6 pohon alpukat ya. Oke, seperti ini mantap sekali. Oke, teman-teman, kita cek hasil petikan di pohon yang kedua ya. Ini Mas Anang sedang menangkap alpukat yang dijatuhkan dari atas. Yes, dan alhamdulillah ini dari pohon yang kedua itu buahnya di atas karung itu ya, bukan yang dikerat, karena yang dikerat itu dari petikan yang pertama tadi dapat lumayan. Nah, ini teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, seperti apa buah yang ada di pohon ini. Masih banyak yang muda ya, baru sedikit sekali yang besar dan tua. Bahkan ada yang baru seukuran telur puyuh, seperti yang ada di dalam lingkaran itu. Mantap sekali alpukat kendil. Teman-teman sahabat tani, kita udah selesai dari pohon yang kedua ini ya. Dan ini kita pisahkan di kerat yang satu. Kurang lebih dapat sekitar satu kerat ya. Kurang lebih sekitar satu kerat, cuman nggak full ini dari satu pohon yang kita petik, pohon kedua ya. Mantap sekali ini, teman-teman harus tambah semangat buat merawatnya. Nah, oke, ini tinggal satu pohon lagi yang akan kita pilih yang sudah tua ya, teman-teman. Ini pohonnya ada terletak di pojok sana. Ini teman-teman sedang pada nyantai-nyantai istirahat dulu. Wis, itu ada yang ditaruh alpukat kendil di atas dada. Nggak tahu itu mungkin sedang berandai-andai kalau punya pohon alpukat kendil selebat itu. Benar. Nah, dan ini adalah pohon yang terakhir yang nanti akan kita panjat ya. Oke teman-teman, dua pohon sudah selesai ya, dan ini adalah pohon ketiga atau pohon terakhir yang mau kita petik. Kita akan pilih yang sudah tua saja dulu. Pohonnya masih pendek sekali ya ini sebenarnya. Usia tanam 7 tahun kurang lebih, sama dengan pohon yang pertama tadi. Hanya saja pohon yang pertama itu untuk kepertumbuhannya sangat cepat sekali. Teman-teman sahabat tani, kita bisa saksikan bersama dalam satu batang yang kecil ini buahnya sangat banyak ya, sangat rawan patah kalau tidak ada tali penguatnya atau tidak dikurangi buahnya. Yes, dan lebat sekali buah yang ada di bagian atas, padahal pohon ini termasuk pohon tanpa perawatan ya, tapi berkah untuk pemilik pohonnya alhamdulillah. Kita sudah selesai di pohon yang terakhir atau pohon yang ketiga, dan kita dapat alhamdulillah banyak ini. Ini kalau kita masukin nanti satu kerat lebih ya, ini penuh full. Teman-teman sahabat tani, kita udah selesai proses pemetikan dari 3 pohon, dan ini hasilnya luar biasa mantap sekali ya teman-teman. Ini kita dapat 5 kerat, dan ini ada satu buah ini kita dapat yang sudah matang atau sudah masak, itu sisa kelelawar mungkin ya teman-teman. Ini kita akan mantap sekali, ini mentega sekali ya teman-teman. Nah, ini kuning sekali. Nah teman-teman, ini ada dua yang wah mantap sekali ya ini teman-teman, istimewa.
Dan oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ikuti kegiatan kita. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.